susu bang, makan di sini. 200 tusuk dari Hong Kong. Gua cuma punya pego, 150 tusuk. Udah, kalau gitu 10 tusuk aja deh bang. Wah. Tadi lu minta 200 tusuk, sekarang 10 tusuk. Lu mau main-main sama gue? Hah? Namanya juga usaha bang. Kali-kali gitu kasih sedekah. Kan saya orang pemulung nih. Makan daging sate gitu kan setahun juga belum tentu dapat bang. Ngomong sama tangan nih. Saya bukan orang kaya, saya gak bisa sedekah. Gak harus orang kaya kali kasih sedekah. Abang saya enak tinggal kipas. Dapat duit. Saya banting tulang, keliling-keliling komplek. Dapatnya gak seberapa. Terus masalah gue? Masalah keluarga gue gak tahu. Abang, sate kambing, mau beli? 50 tusuk. Mulia sekali Anda. Iya, siap. Ngapain lo di situ? Kan nggak bisa beli satenya, jadi aromanya aja bang. Tapi kayaknya lebih enak kalau misalnya ditambahin sama bumbu satenya. Oke, udah mau matang nih bang. Nih, baik. Makasih ya. Makasih banget bang. Hey, Neng. Lo mau kemana? Huh? Bang Lor aja. Nah, kan abis makan. Makan nasi, abis itu mau pulang. Ya udah, lu sekarang harus bayar. Orang cuma aroma satenya doang kok. Lah, tadi pas lu makan, aroma sate yang lu hirup, aroma sate siapa? Bayar nggak? Nggak punya duit. Lu mau tahu, bayar. Ini malam-malam ada apa? Bukannya ke masjid malah ribut di sini, ada apa? Ini Pak Maul. Ini kamu bayar, Pak. Wah, nggak bener tuh. Siapa? Oh, no. Wah. Pak, saya butuh. Oh, bukan setan ya. Ini Pak. Gimana? Dari tadi itu, saya cuman makan nasi sama aroma sate. Masa disuruh bayar? Kan nggak masuk akal. Ini berarti keadilan harus ditegakkan. Betul, Pak. Berarti kamu tadi sudah membeli asap tukang sate. Iya. Yeah. Bayar. Duit. Mana duit? Nih. Nah, seadanya mana? Sini. Nih. Yang lainnya. Nih. Udah itu sekalian. Nah. Udah kan? Udah, Pak. Nih. Gopek 500, Pak. 500. Nih. 3.000. 3.000. Berarti semuanya 3.500. Terima kasih, Pak. Nah. Tadi ya, yang dia beli kan cuman asapnya, bukan satenya. Jadi, dia membayar dengan gemerincingnya, bukan dengan duitnya. Nih. Ini baru yang namanya adil. Ya. Saya permisi dulu ya, Pak. Ya. Kayaknya idenya juga bagus. Pesan nasi putih aja kalau gitu. Gimana? Oke, Kak. Kalau gini nggak mungkin nolak Marni. Iya dong. Keren deh. Gila, cewek mana coba nggak luluh hatinya. Gua. Iya benar sih, cuma masalahnya kayaknya demen banget sama Marni, kayak cinta mati. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aduh. Hei, narik Pak. Ya. Siapa nama lu? Mandul. Marbun. Itu ngomong-ngomong tuh motor apa prakarya tuh? Buset, motor abang begini-begini juga motor bang, masa prakarya si abang? Aduh, abang gantung. Baru swapin tadi. Neng. Abang. Neng, sama abang aja Neng, separuh harga bayarnya, gak apa-apa. Bagus motornya. Gak usah deh bang. Bang. Kenapa? Naik ini aja. Ini motor kurang cakep apa? Neng, kurang keren. Ayo, Neng. Iya, Bang. Enggak salah, Neng. Kagak, Ude. Neng,
Net, kenapa dia milih di mahar pun, Net? Loh, salah. Ya. Mari, Bang. Duh, kayaknya ada apa-apanya tuh motor. Wah, wah, wah. Benar-benar yang gue bilang nih. Itu motor pasti ada apa-apanya tuh. Jadi ini motor warisan. Yang jelas ini memang motor ini turun-temurun dari kakek saya, Pak. Emangnya kerja apa kakeknya? Kakek saya itu pawang hujan, ya kan? Terus dia tuh dukun, dukun beranak, terus juru kuncen, pokoknya semua yang berbau goib, jelangkung semua kakek saya. Pantes. Pantes. Ya aduh, pantes kenapa bang? Pantes kenapa? Ya, gak apa-apa sih. Motor emang ini warisan bang, aduh. Ya, kenapa? Lo mau kagak? Kalau misalnya ini motor nih, ditukar sama motor gue. Ditukar sama ini? Iya. Ah, yang bener apa mah? Beneran. Ini saya pakai motor ini sekarang. Iya, tukeran. Ikhlasnya nih. Ah, bener ya? Beneran ya? Oke. Bener ya? Motor baru. Motor baru. Goblok bener dia. Mau ditukar. Ini motor bukan motor sembarangan. Bakalan sepi dia. Motor bang, keren bang, motor saya bang sekarang. Emang sih keren. Keren. Bener keren. Tapi jangan khawatir nih, motor boleh keren, tapi jimat kan ada di sini. Iya, pasti tuh si Marni kagak bakal nolak lagi. Bang Marbun. Iya. Sekarang motornya keren banget. Iya Neng, iya keren ya. Iya, bang. Rezeki mah kagak kemana ya Neng. Iya, aduh. Tapi Marni kalau misal motor ini bayar 200 ribu juga nggak apa-apa bang? Nggak apa-apa, udah ikhlas saya mah. Saya ikhlas pak, rezeki kagak kemana ya. Bang Marni, ya. Lu pakai jimat apaan lagi sih lu? Jimat apa? Kagak ada jimat-jimatan bang. Alah, saya... udah lu ngaku lu. Ngaku gimana bang? Gini saya... gini, dengar gua. Lu langsung dapet nih, pelanggan. Iya. Ya kan? Turun dari angkot, langsung ngejar ke lu. Wah. Gak apa-apa bang, Marni ikhlas kok. Lagian misalnya Marni ganti-ganti ojek, Marni rugi dong. Marni kan udah bayar bulanan, lupa lagi. Iya, kalau Neng Marni kagak make saya, ya dia rugi. Udah, ayo bang, nanti Marni telat. Iya. Ayo. Lu kenapa kagak bilang lu? Iya, abang kenapa kagak nanya? Yuk. Net. Net. Duluan ya Net ya. Ini ada panggilan Net. Ya. Oke, Bang. Duluan ada panggilan. Duluan. Mari, Bang. Halo. Aku lagi nyasar ini sayang. Rumah kamu di mana sih? Ini hutan semua begini, aduh. Coba jawab dulu, kamu ini orang hutan apa manusia? Ini kenapa hutan semua? Jangan-jangan kamu Tarzan ya? Oh bukan. Ya udah bilang sama papa sama kamu, suruh tunggu dulu sebentar. Ya aku lagi nyasar ini. Ya udah, tunggu ya. Assalamualaikum. Duh, di mana ini? Happy birthday to you, happy birthday dear mama. Stop. Bukan ya? Siapa lo? Lu siapa main guyur-guyur aja? Enak aja lu. Siapa lu? Jadi, lu bukan Mamat? Bukan Mamat. Ya udah deh. Gua Tejo. Oh, Tejo ya? Ah. Oh. Tunggu. Ini enak banget main cabut-cabut aja. Ini urusannya bagaimana? Iya, enak ya. Santai aja kali, Mas. Kan kita cuma main. Iya. Kayak gak pernah ulang tahun ya. Iya. Saya ulang tahunnya besok. Wah. Bukan hari ini. Aduh. Nah, ini ada security bagus nih, Satpam. Ini ada apa? Pak, saya habis diguyur, Pak, sama mereka bertiga. Gini aja, gini. Di pos saya, ya. Itu di sana ada handuk.
Adik bisa keringin, bisa bersihin badan di sana, ya? Di sana? Ya. Nanti biar ini saya suruh beli baju. Benar ya? Buat gantinya. Benar ya? Lo ya? Ya. Awas aja. Jadi ya? Saya ke sana. Ya. Ke sana ya? Ya, nanti saya susul. Yaudah. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beres ya. Kalian pergi ya. Kalian pergi. Ntar saya ngomong kalau beli kemeja buat gantinya dia ya. Ntar saya yang urus ya. Tenang. Udah sekarang pergi aja. Pergi ya. Ya ya. Pergi. Nanti saya yang urus ya. Ya ya. Ya. Pergi ya. Ya. Udah ya. Ya. Biar saya yang urus ya. Ya ya. Pak. Kemana? Wah, keliling. Keliling. Emang lebaran keliling. Pak, itu ketemu prek ketiga tadi, mana nggak balik-balik kemarin lagi? Alah, tunggu aja sini. Ah, sabar kenapa? Tunggu aja sini. Tunggu. Tunggu sampai kapan? Saya ini udah telat. Tunggu sampai kapan? Ya terserah sih itu tunggu sampai kapan. Sampai bosan juga nggak apa-apa. Ini kopi saya. Enak sampai bosan kopi saya main tempat-tempat aja. Beli sendiri. Enak aja. Tapi tadi udah benar kan disuruh pada beli baju? Iya ya. Tadi si Wahyu saya suruh beli baju pulang atau tahu dari mana bapak namanya Wahyu? Perasaan tadi kan nggak ada sebut-sebut nama. Ya kenal. Wahyu kan tetangga saya. Tetangga bener? Tetangga. Tunggu aja, sabar. Nih. Hei, apa-apaan ini? Hey. Saya buru-buru, Pak. Nanti bajunya si Wahyu buat bapak aja. Assalamualaikum. Waduh, jadi ya nih. Ya, mana? Ya ini. Maaf Mas, tadi saya belinya telat banget ya. Macet banget, Mas. Iya, apa-apa. Banyak demo. Waduh, bagus banget ini. Bagus banget. Bagus banget secara saya seladanya fashionable banget. Ini tadi katanya baju buat saya. Tadi kan situ bilang baju ini buat saya. Barusan bilang. Pak, kan perjanjiannya saya beli buat dia, Pak. Tadi itu katanya baju buat saya. Tadi kan barusan bilang bajunya buat saya. Gimana? Ah, enggak bisa. Kita cabut aja. Pergi aja. Enggak bisa. Kasih beli buat dia. Tadi saya ngiram dia. Apa sih, Pak? Udah, Pak. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Pak Guru Maulana. Berdiri. Nah. Maulana. Ini sebenarnya ada apa sih? Pak Guru, lupa sama saya, Pak. Siapa ya? Dulu waktu hidup saya susah, Pak. Saya sempat numpang sama Bapak. Terus Bapak ngasih saya nasihat-nasihat. Dan sejak saya mengikuti nasihat Bapak, kesulitan hidup saya teratasi, Pak. Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Saya senang, Pak, kalau misalnya Bapak terharu dengan perubahan hidup saya, Pak. Enggak. Saya terharu karena baru kali ini ada nasihat saya yang manjur. Bapak ini bisa aja, Pak. Terus, ada apa ini terus? Jadi begini, Pak. Karena saya yakin Bapak bisa memberikan pencerahan hidup gitu ya, Pak, ya. Saya membawakan murid-murid baru. Saya guru. Ini murid-muridnya. Salam.
ada apa? Ada apa? Ngasih pencerahan-pencerahan apa? Mau ngasih, mau pencerahan? Ya, saya mau. Saya juga mau. Pencerahan? Iya, mau. Saya mau. Ikut saya, yuk. Udah siap semua? Siap, bro. Udah siap? Siap. Ini sudah hari yang ketujuh. Ya, nanti Anda akan bisa lihat, ya kan? Mana yang sudah dapat pencerahan dan mana yang belum. Saya belum, saya. Siap ya? Yang pertama kita lakukan pelemasan. Udah siap pelemasannya? Iya, ikutin. Oke, pelemasan sudah semua. Ini sekarang adalah gerakan berikutnya, ya. Angkat kaki, lalu goyang-goyang. Iya. Ini makin jelas. Oke. Udah. Ya. Jelas. Saya nggak mau nurutin guru. Guru itu nggak benar, saya nggak mau. Makan mereka guru ya. Nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah muridku sudah mendapatkan pencerahan. Alhamdulillah. Terima kasih guru, saya sudah mendapat pencerahan. Bukan kamu, On. Itu ya. Murid-murid itu adalah murid-murid yang justru sudah mendapatkan pencerahan. Kenapa gitu? Karena mereka sekarang tahu, ya kan? Mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Jadi kamu harus tahu ya, ajaran itu yang benar hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kepada orang-orang yang gak jelas. Seperti saya. Iya. Hati-hati, Bu, ya. Mari. Pak, saya turut berduka cita ya, Pak, ya? Iya, terima kasih. Temannya Anissa? Siapa, Pak? Anissa, anak saya ini yang meninggal namanya Anissa. Kebetulan, Pak, saya belum kenal, Pak. Belum kenal. Kalau belum kenal, ngapain Anda ikut ngelayat ke sini? Oh, bukan apa-apa, Pak. Saya paling tidak tahan kalau melihat ada yang sedih depan mata saya, Pak. Rasanya nggak adil aja, Pak. Saya seneng lihat orang lain sedih, Pak. Apalagi kalau ngelihat... Ya, kalau Fajar itu ngapain ya? Siapa, Pak? Siapa? Dede ya, kalau mau ngelayat itu riset dulu. Fajar ini menantu saya. Yang mana saya tahu, Pak, Bapak nggak pernah kenalin nama saya. Terima kasih, Pak. Bapak, biarin dulu ya, Pak. Mas. Jangan, Mas. Ah, ya udah sini airnya buat saya aja lah. Aduh, Mas ini. Sudah saya cabut. Sono. Ah. Gile apa ya? Kelar. Dek. Itu Fajar sudah 2 hari di situ. Iya, Pak. Gak tidur, gak makan juga. Aduh, kenapa ya? Pasti hatinya sakit banget, Pak. Ngapain lagi kamu kesini? Pak, sejak 2 hari ini, saya tidak bisa berhenti memikirkan Fajar, Pak. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, Pak. Fajar bersikap seperti itu, pasti dia kesihan melihat Anissa kepanasan kena api neraka. Hah? Jadi kamu pikir anak saya masuk neraka? Iya, Pak. Maksud saya mungkin saja, Pak. Maaf, Pak.
Maksud saya mungkin saja, Pak. Mungkin, emang selama hidupnya Anissa tidak pernah berbuat dosa, Pak? Ya pernah. Apa aja, Pak? Bolos sekolah. Ya Tuhan. Pernah bentak orang tua. Oh my God. Bohong orang sama orang tua. Pernah mencuri di waktu kecilnya. Pernah. Astagfirullah, Anissa. Pak. Kalau memang Bapak sayang sama Anissa dan Bapak, Bapak lebih baik bantu Fajar dong, Pak. Yuk, supaya Anissa nggak kepanasan lagi, Pak. Ya? Ya, bentar. Aduh. Ya. Nah, Ibu. Anissa, Bu. Anissa masuk neraka. Ya, pokoknya Ibu sekarang harus ke sini. Iya, ke kuburan. Bawa kipas. Pokoknya semua kipas. Kalau perlu kipas angin semua dibawa. Ya kalau ada AC dan AC bawa sini. Ya bener masuk neraka. Ya, saya tunggu, Bu. Waduh, Pak, Bu. Saya terima kasih sekali loh udah dibantuin. Saya nggak tahu kalau sampai didukung seperti ini loh, Pak, Bu. Iya, Ibu tahu, Jar. Niat kamu mulia sekali, baik sekali kamu jadi suami. Aduh, Pak, iya. Beruntung sekali Anissa ya. Iya. Punya suami seperti Fajar ini. Waduh, ya alhamdulillah sih, Bu ya. Tapi begini, Bu, ya. Sudah, Nak Fajar, sudah. Ya. Bapak dan Ibu sudah tahu kalau Anissa masuk neraka. Sabar, Bu. Jadi kita harus ngipasin biar dia adem di dalam sana. Kencengin kipasnya, kencengin. Ya, ya. Bentar dulu. Bapak tahu dari mana Anissa masuk neraka? Loh. Lah kamu tahu dari mana kalau Anissa masuk neraka? Loh, kok malah nanya saya balik? Saya malah enggak tahu apa-apa kok. Loh. Gimana sih, Bapak? Terus kamu ngipasin kuburan ini buat apa? Loh, saya ngipasin kuburan ini karena pesan terakhir Anissa sebelum meninggal. Dia pesan apa? Jadi begini, Pak. Anissa itu sebelum meninggal bilang sama saya, Jar, kamu nggak boleh nikah lagi sebelum kuburanku kering. Itu kenapa saya kipasin setiap hari biar kuburannya cepat kering, Pak. Tapi saya alhamdulillah loh, Pak. Oh. Saya nggak tahu loh sampai diridoin begini loh, Pak. Aduh, alhamdulillah. Waduh. Kurang ajar, nggak ada nikah lagi. Gimana sih? Mukanya aja yang polos tapi ay, mentalnya penipu. Masya Allah, ya Allah. Saya bahasa begini, aduh. Ini urusannya gimana? Ah. Ya, habis gimana dong? Ya. Ini dia, udah. Buat Bapak nih, ya. Assalamualaikum. Ya. Bagus, Pak. Ya, lu. Cut, bagus.